Ternyata semakin sore semakin ramai, Mas Bro. Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sama dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pasar Banaran ya, sebelah kiri. Ada pertigaan belok kiri. Selamat datang di Mandek Moto Vlog ya. Kali ini Mandek Moto Vlog sedang berada di Gunung Kidul, Kapanewon Playen, di Desa Banaran. Di depan saya ini Balai Desa Banaran atau Kantor Kelurahan Banaran. Dan sedang menuju ke Wanagama atau Wonogomo. Berhubung ini neraka masih bocor, panas api neraka tembus ke dunia ini, maka tadi siang ada yang tiba-tiba berinisiatif, ayo nang kali uyo, yo ayo. Akhirnya lepas asar berangkat. Ini ada pertigaan ya, ke kanan ke hutan pendidikan Wanagama. Selepas asar berangkat, sekarang jam 15 lebih 24 menit dengan temperatur udara 32 derajat Celcius. Asik. Hutan Wonogomo ya. Nah ini satu sudah menunggu di sini. Tak kira wis teko nggon mau. Kowe ngarep dhewe penunjuk jalan nggone mbiyen to? Oke, lanjut Mas Bro. Ini jalannya ekstra hati-hati ya. Ini jalannya menurun, corblok. Dan perlu saya ingatkan ya, di sini tidak boleh menengok ke belakang, Mas Bro. Bukan mitos ini ya, fakta. Kalau masuk ke hutan Wonogomo terus turun ke Kali Oyo, jangan sekali-sekali menengok ke belakang kalau pakai motor. Wih, ini tumbang rek pohonnya rek. Kayak portal. Karena kalau menengok ke belakang maka akan hilang kendali, Mas Bro. Soalnya bahaya gitu lah nih. Ada jembatan ya. Kalau nyebrang jembatan itu menuju ke Telaga Kemuning. Ada bule. Bule pakai Versys, Pak. Teko ndi wong ngomong ya? Gue nang kesasar. Ya, Kali Oya ya, sebelah kiri, saya belum kelihatan. Nah, itu Kali Oya atau Kali Oyo. Terlihat sangat bagus, sangat indah, menyegarkan kalau diceguri ketika musim kemarau, Mas Bro. Musim kemarau, Kali Oyo bisa dijadikan untuk tempat healing atau rekreasi. Tapi ketika musim hujan, Kali Oyo akan berubah menjadi sangat menakutkan, Mas Bro. Airnya meluap sampai ini, sampai jalan ini. Ada di video saya yang dulu itu, ketika musim hujan dan banjir di sini, Kali Oyo meluap sampai memutuskan jalur ini. Maksudnya jalan ini nggak bisa dilewati karena tergenang. Banyu ya sampai toko kene iki, Mas Bro. Ketika musim hujan, medeni, Mas Bro. Takut ada opo ta opo gitu. Terlihat ya, suket-suket rumput-rumput di kanan kiri ini garing semua, mengering karena musim kemarau. Dan ini harus ekstra hati-hati ya. Untuk perokok yang melewati sini, puntung rokoknya diperhatikan. Jangan sampai karena ulah kecil akhirnya menimbulkan kerusakan yang besar. Seperti di Gunung Bromo itu, menimbulkan kerugian yang sangat besar secara ekonomi juga. Jadi untuk yang sedang membawa
api atau rokok diperhatikan kalau sedang berkunjung ke Yoi kalinya, Pak. Berkunjung ke tempat-tempat dengan rumput-rumput kering seperti ini. Ini pring ini ya, bambu ya. Rumpun bambu. Iki nek bengi apa ya lewat kene ya, durung tahu Mas Bro. Tapi ya aja request. Mas yo request yo gak tak gawekno medeni lewat kene bengi-bengi. Nek awan sih asik. Nek bengi wah. Ini kalau dari jalan raya ya, dari jalan Jogja Wonosari ya dekat kalau lewat bunder itu. Berhubung ini lewat Banaran dari dalam desa yo. Jadinya terlihat jauh. Padahal kalau dari situ ya dekat saja ini. Dari jalan raya yang Jogja Wonosari itu. Nah, ini sudah sampai di sini. Udu ya. Sampai di sini. Ono wong mancing lho. He. Ono wong mancing lho. Pindah tempat Mas Bro. Yang motornya bisa turun. Nah, ini penangkaran burung Mas Bro. Gana manuk ya? Oh, masuk musim kemarau. Manuk di deportasi. Nah, ini kan tempatnya juga Yoi ini Mas Bro. Untuk refreshing dan healing. Ntar ya, menunggu yang lain biar tahu. Gue nak kadung aku mudun. Gak roh. Yoi. Dari sini terlihat itu ya, jembatan Jalan Raya Jogja Wonosari. Jadi ini kalau dari jembatan bunder itu ke sini dekat banget. Barangkali ada yang ya mungkin refreshing saja menikmati Kali Oyo yang sedang ramah ini. Karena ketika musim penghujan Kali Oyo tidak bisa diturunin seperti ini. Gak ganti orang lebih. Apa? Oh ya wes. Iku gepuh mangane rek. Kini no sego nih. Sambel sama apa yuk? Godong telo. Godong telo. Kulupan teh godong telo. Terus pencit. Dan jajanan lainnya. Sayangnya gak nuk teh rek, teh panas. Be. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba Mas Bro, yaitu makan-makan. Puncak dari acara ini adalah makan-makan. Makan gak makan asal kumpul makan-makan. Kumpul ramangan. Kates. Mana aku mau takon kepencur orang. Wayahe mulih. Wis sore. Subrek. Subrek. Like serta komen. Woi, tiba. Ternyata semakin sore semakin ramai Mas Bro. Banyak yang kesini. Mantek.
angkringan kene payu iki. Heeh, paling. Yo